suaranya banter, eh suara TV lebih banter. Iya, soalnya Mbak Ira patek krungu. Iya, iya. Aku iki ate curhat ta. Curhat ngerti dhewe peraturane curhat. Jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama lu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa saya? Iya, siap. Apa iki wis on kamera? Wis no. Ya sih aku mau cerita kan sekarang posisiku lah di internet kan sama si kan. Terus? Eh gak kerumuh mbak suaranya TV-mu lebih keras daripada dirimu. Aku kan posisinya sudah di internet sama si kan. Tinggal nunggu tiket aja kan. Terus? Nah aku maunya kan cari majikan kayaknya nggak nutup gitu loh waktunya mis terus misal aku cari majikan di Indo gimana nggak masalah misalnya bisa bantu bisa nggak ada masalah. Nah itu kan PT-nya katanya misalnya punya PT di Malang tuh kamu di Hong Kong sudah berapa lama mbak? Saya di Hong Kong ini 3 tahun, yang ini kan kontrak terbaru, tapi masih jalan 2 bulan. Soalnya neneknya itu nggak suka sama saya, terus nyuruh anaknya itu buat interminer saya, jadi ya udah. Lah kenapa neneknya nggak suka kamu? Pan pastinya juga ada alasan, toh nggak mungkin juga tiba-tiba nenek nggak suka sama kamu, benar nggak? Yang pertama, dia masih merindukan cicinya yang dulu. Terus? Terus sama bosku kan, gak apa-apa lah kamu coba dulu, yang tak coba. Tapi ternyata belum satu bulan itu aku sudah diusir 5 kali. Terus pas neneknya marah-marah itu, aku bilang ke bosku, ini tolong, ini gimana? Kan suami kan tinggalnya gak sama aku, nenek marah-marah jam 11 siang itu aku juga voice note tak kirim ke anaknya. Buktinya itu semua itu aku kirim ke dia. Tapi neneknya gak mau ngomong sendiri sama anaknya. Terus cuma marah-marahin anakku kamu, kamu itu kerjanya lebih bagus sama itu yang dulu daripada kamu. Ya anaknya juga masih 1 bulan atau aku sebenarnya masa penyesuaian aku mencoba sangat persis dengan pekerjaan yang jadi lama itu aku sudah mencoba soalnya kan di sama bapakku kan dikasih nomornya jadi lama sudah tanya-tanya masa juga aku sudah usahakan sesuai dengan selera dia pekerjaan kamu juga semuanya itu sudah sama menurut aku saat aku minta sama cici lama. Nah terus nggak tahu kenapa ya neneknya aja yang nggak suka sama aku. Terakhir itu neneknya bilang gini, itu aku ada Facebooknya juga udah aku kasih ke cici juga sih sebagai tanda putih kalau aku masih muda ya tak pukul lagi gitu. Lah terus tak kirim ke bosku juga. Aku tuh nggak paham sama ngomong apa mbak. Soalnya suara TV-nya lebih keras daripada suaramu. Tadi awal-awal suaramu jelas, sekarang nggak jelas. Aku nggak dapet apa yang kamu omongkan. Neneknya itu loh mau mukul aku kan. Aku voice note. Aku kirim ke anaknya. Aku kasih tahu ke agentku juga. Terus gimana ini aku gimana? Terus. Bosku cowok bilang ya udah gak apa-apa kalau kamu gak buat gitu. Terus aku ke agentku minta surat itu notis, terus aku kasih ke bosku yang cowok akhirnya terus udah ditandatangani gitu. Itu sih alasannya kenapa tiba-tiba ya sebenarnya sama bosnya cuma suruh bertahan sampai dapet
CC baru lagi. Aku sih terserah, sebenarnya aku tuh nggak ada masalah di sini. Aku sendiri pribadi nggak ada masalah. Pekerjaan oke, bosku baik. Cuma neneknya yang nggak suka sama aku. Oke, sebenarnya nenek nggak suka sama kamu itu sangat mudah ya, Mbak ya. Disolawati mendino terus kemarin ono sikile digedruk nang ndek lemah 3 kali ku wis tunduk majikanmu, Mbak. Bacakno selawat istighfar iku mari ya. Wis to? Sebenarnya, Cik, aku di sini tuh juga bisa sholat di tempat laundry. Dan tempat laundrynya ada di belakang ruang tamu toh. Jadi aku bisa sholat. Ya sebenarnya sudah tak lakukan loh, Cik. Selama satu bulan pertama itu. Lelah iya, makanya kan berarti kan sampean sing kurang sabar. Sampean itu sing harus disolawati. Ya wong tuwek cewek itu wajar toh. Iya sih wajar sih, Cik. Iya enggak? Kalau wong tuwek gak cerewet iku nakal iku arek cilik. Tapi lek sama sendiri ngomong gak sanggup ya wis beda ya. Karena mungkin ya wis duwe wis cukup, dadi tujuane wis gak kuat meneh, gak kental meneh. Dadi wis mending break ngono. Ya ora apa-apa lho. Lain kali ketemu lagi, homo. Nah, itu kalau misalnya aku ikut ketenya Jayuni bisa gak nanti kalau bisa. Kamu udah sebelum pulang Indonesia pulang datang ke kantor rumahku bisa enggak? Sorry, enggak punya kantor. Bisa, aku soalnya enggak dikasih libur ini. Ya udah ntar lah di Indonesia cari saya, soalnya saya enggak dengar sampean ngomong apa. Ngeludes gue. Oh. Soalnya aku paling di belikan tiket itu tanggal 29 gitu loh. Terus aku ya wes enggak apa-apa, lain di Indonesia aja langsung telepon saya aja. Homo. Oke. Iya wes. Sorry ya, Mbak ya, soalnya aku enggak dengar, jadi aku enggak dapat gitu. Homo. Lah sampean pulang Indonesia aja ngobrol sama saya. Oke? Okay? Ya. Oke, oke. Yo, bye-bye, bye-bye. Oke, saya minta maaf, bukan saya ingin mengekat teleponnya Mbaknya, soalnya saya enggak dapat, Mbak. Saya tunggu sampai 5 menit masuk ke menit ke-7 ke-6 saya enggak dapat. Saya tidak ingin buang-buang waktu nyambaknya juga, buang-buang waktu saya dan buang waktu kalian mendengarkan sesuatu yang kita sebenarnya sudah enggak dapat. Jadi saya minta maaf, saya matiin teleponnya karena sekali lagi kalau telepon saya cari tempat yang tepat, waktu yang cepat agar kita bisa mendapatkan apa sih yang kamu mau. Karena jujur aja yang telepon juga banyak. Dan kurang lebihnya saya minta maaf buat teman-teman yang di luar sana. Sebenarnya kalau nenek cerewet itu udah Hongkong. Wacana solawat, gedrok ping telu, lemai, cik, tuk, tuk. Wes, selamat. Sukses dan sampai finish kontrak. Itu saya ya, karena saya yakin dan percaya saya pasti bisa. Maka semuanya akan bisa. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.